Halo semuanya, balik lagi sama saya di Max Mew Channel. Di video ini saya mau kasih tahu gimana caranya mengaktifkan fitur Smart Downloads atau Download Cerdas di Netflix. Jadi fitur ini tuh berguna banget buat teman-teman yang sering banget nonton offline. Nah, untuk tahu caranya simak terus video ini, tapi jangan lupa di subscribe dulu. Oke, ini saya udah buka aplikasi Netflix. Jadi yang perlu teman-teman lakukan adalah klik aja profil teman-teman yang di pojok kanan atas, terus pilih ke pengaturan aplikasi ya. Nah, di sini di bagian download nanti bakalan ada yang kedua, ini ada download cerdas, itu fiturnya. Klik aja untuk mengaktifkannya itu. Nah, di sini ada beberapa opsi ya. Jadi yang pertama itu download episode berikutnya. Jadi kalau teman-teman misalkan lagi nonton satu series misalkan drakor, terus pengen otomatis episode selanjutnya itu terdownload ya pas si episode yang ini udah selesai. Nah, harus ngaktifin ini. Jadi caranya tinggal klik aja yang bulat ini sampai dia jadi warna biru. Terus yang kedua ada download untukmu. Jadi ini akan si Netflix itu bakal otomatis mendownload film dan acara pilihan. Jadi teman-teman bakalan selalu punya nih acara atau film yang bakalan ditonton. Jadi itu random ya dipilihnya itu sama Netflix, dan ini tuh cuman berlangsung kalau teman-teman terkonek sama WiFi aja. Nah, untuk ngaktifinnya sama ya, tinggal klik aja yang bulat ini sampai dia warna biru. Oke, itu aja cara mengaktifkan fitur Smart Downloads atau Download Cerdas di Netflix. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih ya udah nonton. Jangan lupa di komen, like, dan juga subscribe channelnya Max Mew. Sampai ketemu di video selanjutnya.